Anak-anakku yang kucintai dan harapkan menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'ud rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin salat ahli samawati wal ardin fi kulli lamhatin wa nafasin bidawami mulkillahi rabbil alamin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Terutama keluarga Nahdlatul paling rajin membaca selawat Islahul Ummah Allahumma aslih ummat Muhammad, yang sangat disenangi oleh Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tenggalan doa umatnya selamat. Mendoa umat selamat, yang nama umat rakyat dan pemerintah, ulama dan jahil, fakir miskin dan kaya, semuanya itu umat. Umat Nabi Muhammad SAW selama mengakui dua kalimat syahadat. Ini adalah semuanya dengan berkah lahirnya NWDI. Kalau tidak ada NWDI, mungkin sekali tidak begini luasnya amal jariah. Kalau orang mengatakan atau katakanlah mengisukan bahwa NW tidak ada membangun, hanya dia membangun mana? NW ikut serta membangun di desanya, di dasarnya, di repoknya. Tambahan dari itu membangun secara yang istimewa pula, yaitu mendoa umat manusia tercakup di sana, orang alim, orang jahil, pemerintah, rakyat, orang kaya, orang miskin, semua dibangun oleh NW, membangun pahala agar mereka itu menerima pahala yang siap sedia nanti, membangun kebaikan. Alhamdulillah dengan berkat NWDI. Tapi kalau kita kembalikan kepada pokok, dengan berkat guru-guru kita, terutama Maulana Syah Hasan Masyad. Coba kalau tidak ada guru-guru kita, masa kita bisa membangun agama, membangun pendidikan? Tidak bisa. Jadi semuanya jar majurnya kembali kepada para guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah berjasa pada kita. Tak ada jasa yang lebih besar
daripada jasa guru terhadap murid. Lebih besar dari jasa ibu bapa, kata ulama tasawuf.